Hi guys, Assalamualaikum. Saya rasa dah lama dah saya tak shoot video baru ni untuk hangpa semua. Mesti hangpa semua dah tertunggu-tunggu kan? Bilalah agaknya DPP Studios nak release video yang baru. So hari ni saya dah keluarkan video yang baru. Hangpa semua boleh tengok sampai habis. Jangan skip, okay? Baru-baru ni saya ada pasang lah satu komen daripada salah seorang fans kita dekat YouTube. Dan juga ada lah beberapa komen di Facebook yang request dekat DPP Studios, request dekat Demi Pulau Pinang, minta untuk riliskan ramalan kesebelasan utama ataupun ramalan first 11 pilihan DPP, pilihan Demi Pulau Pinang sendiri. Ini bukan daripada pandangan saya seorang, tapi kami berbincang, kami bergaduh sama-sama kami untuk nak keluarkan ramalan kesebelasan yang terbaik untuk nak share dengan penonton-penonton semua. Okey, untuk formation yang paling penting dalam squad. Kalau formation tak kena, tak kena taktikal dengan player, team akan jadi kucar kacir, akan jadi huha. Jadi untuk formation, kami dah bersepakat untuk nak gunakan formation 4-5-1 dalam team kita next season. Okay, sebelum tu, disclaimer. Okay, ni bukan keputusan coach ke apa, ni cuma prediction daripada kami lah. Kalau ada fans ke apa-apa, ada pandangan masing-masing, ada nak tambah apa-apa, dipersilakan. Okay? Sebab ni hanyalah ramalan dan bukannya betul-betul terjadi. Tapi kalau betul-betul terjadi pun tak salah. Cuma ramalan ni pada kamilah berdasarkan prestasi dan juga keupayaan player. Formation 4-5-1. Macam last season kita gunakan formation 4-5-1 dalam kebanyakan perlawanan. Jadi kami mengambil keputusan untuk mengekalkan formation tersebut untuk next season. Sebabnya saya rasa team kita dah serasi dengan formasi 4-5-1. Formation dah settle. Kita letak tepi dulu, kita masuk player pula. Untuk posisi goalkeeper, memang saya rasa akan ada persaingan yang sangat-sangat sengit di antara Sam, Brian C dan juga Shafiq Afifi. Jadi kami masih lagi memilih Sam Somerville lah sebagai first goalkeeper kita untuk next season. Memandangkan prestasi beliau last season memang cukup-cukup membanggakan. Dengan jumlah clean sheet, jumlah bolos yang boleh dikatakan okey lah bagi keeper yang baru masuk dengan team, tapi dia dah serasi kan. Sampaikan tercalon untuk anugerah best goalkeeper. Jadi kami mengambil keputusan untuk letak Sam Somerville as first goalkeeper kita next season. Kelebihan yang ada pada Sam Somerville, macam semua orang tahu, bola one by one, advantage dekat Sam. Lepas tu reflect dia laju. Kalau bola muntah, bola rebound, memang reflect Sam laju. Dan juga dari segi positioning dia sentiasa tepat. Left back, kami memilih Azmi Muslim. Azmi Muslim saya rasa memang tak ada orang boleh challenge lah tempat dia. Senior yang ada kebolehan untuk overlap, boleh crossing, boleh bertahan dengan baik dan juga mempunyai kepimpinan yang sangat tinggi di dalam padang. No wonder lah dia dijadikan sebagai captain team kita last season. Dan saya yakin sangat next season, kalau tak ada apa-apa halangan, insyaAllah Azmi akan still beraksi dalam first E dan juga akan still kekal sebagai captain team kita. Kemudian centre back dua orang. Siapa lagi kalau bukan Rafael Vita dan juga Ryuji Utomo, player baru kita. Rafael Vita, kelebihan yang ada dalam diri Rafael Vita, seorang player yang sangat tenang walaupun di pressure oleh pihak lawan, tu memang saya akuilah dia punya ketenangan tu. Kadang kita sebagai fans tengok pun kita rasa gelabah. Oi, awak Vita main macam ni. Padahal tu memang karakter dia, seorang yang tenang. Itulah sebenarnya ciri yang perlu ada pada seorang center back. Tenang, lepas tu dia punya long pass pun accurate. Dia boleh support. Kemudian bola challenge ball, dia boleh menang. Challenge ball dari segi bertahan dan juga dari segi serangan. Kalau bola corner, dia akan naik. Ryuji Utomo, saya tak payah nak cakap banyak lah. Ramos Indonesia, seorang player yang keras, dia punya gameplay. Kemudian salah satu kelebihan Ryuji Utomo yang saya buat risikan lah, macam detektif lah kan, saya buat risikan hasil daripada info yang saya dapat daripada fans-fans Persija. Ryuji Utomo ni dia pandai baca gerakan pihak lawan. Dia cepat nak adapt dengan game, dia pandai baca dan juga dia pandai patahkan serangan dan juga tutup ruang. Jadi memang patutlah Ryuji ada dalam first A kita kan, duduk dalam centre back. Physical dia pun dah kita tengok, uish, kita gerun. Tu Ryuji. Kemudian right back, kami memilih Quentin Cheng, player yang baru masuk daripada Selangor 2. Quentin Cheng ni walaupun player baru, tapi saya rasa dia ada keupayaan dan saya yakin, saya percaya dengan kemampuan dia, dia boleh tembus first A kita untuk next season. Kita tengok macam mana dia main dengan squad Sukan C. Walaupun dia main satu game,
tapi dia boleh bagi impact dalam pasukan. Gaya permainan dia lebih kurang macam virus. Orang yang tak sama tapi gaya permainan lebih kurang. Dia boleh sesuaikan diri dengan gaya modern football. Dia boleh overlap, boleh crossing. Dia punya gaya bertahan pun sangat-sangat baik bagi saya. Okay, tengah, yang pertama, siapa lagi kalau bukan kita punya Brazilian maestro, Endrick Dos Santos. Macam yang semua orang tahu, dia punya gaya permainan samba dia, dia punya one touch memang cukup-cukup power lah. Dia punya gaya fancy, kena dengan timing yang betul. Okay, itu memang tak boleh nak disangkai lagi. Kemudian, Daniel Ashraf. Ni satu player baru ni. Saya rasa mungkin boleh masuk dalam first E kita next season. Daniel Ashraf. Daniel Ashraf, dia boleh bantu serangan kita. Kemudian, dia ada kelebihan dari segi shooting dan juga dari segi nak backup teammate yang lain waktu kita tengah menyerang. Kemudian, attacking mid ataupun backup striker lah, dia boleh jadi antara dua tu. Sheridan Boboev. Dah nama Sheridan ni mesti kena ada dalam squad. Player, the rising superstar of Tajikistan, mesti kena ada. Sheridan ni saya boleh katakan dia sebagai free roll lah. Dia boleh bebas tapi main dia dekat tengah, sama ada backup kasar ataupun attacking mid lah. Dia boleh bebas. Kemudian belah kiri, Amir Azhar. Tak lain dan tak bukan, Amir Azhar macam kita semua tahu, dia punya keupayaan, dia punya speed, dia punya dribbling control dan juga dia punya dari segi support each other dengan teammate dia memang dah dikatakan serasi. Jadi saya rasa left wing next season still lagi tempat Amir Azhar. Right wing pula, right wing kali ni ada perubahan sikit dari segi pilihan Demi Pulau Pinang ni. Right wing, kami memilih Di Savindran, player baru juga. 2-3 orang dah ni player baru ni, kami expect akan masuk dalam first A. Di Savindran, walaupun player baru dalam team kita, hampa semua kena tahu yang dia sebenarnya ada pengalaman dalam pentas Liga Super dengan a few teams lah, a few big teams yang dia pernah main sebelum ni. Kalau tak salah JDT2 kan, JDT2 lah kalau saya tak salah, lepas tu Terengganu. Jadi ni antara big team yang dia pernah main. Jadi memang tu boleh dikatakan pengalaman yang sangat-sangat berharga yang ada pada diri dia. Okey, walaupun player baru tapi dengan pengalaman tu, saya rasa dia gunakan dengan sebaik mungkin, dia akan dapat first E dalam team kita next season. Kemudian, player yang terakhir, tak lain dan tak bukan, Casagrande. Casagrande macam yang kita tahu, dia punya prestasi last season memang tak boleh dinafikan, top scorer Liga Premier. Dia punya kelebihan dia, of course lah dari segi dia punya tandukan yang memang berbisa, yang memang padu. Okay, dia punya ketinggian tu memang advantage besar lah untuk dia jaringkan gol melalui tandukan. Jadi saya rasa memang dia akan beraksi sebagai top striker untuk next season. Okay, dia boleh bertindak sebagai target man dan juga poacher. Kalau kita bertahan, sebenarnya saya menjangkakan kita boleh main dua option. Dari segi set piece, dari segi crossing, kasar akan jadi target man lah untuk nak tanduk bola. Okay, kemudian dia boleh, bila dia drop ke bawah sikit, Sheridan yang laju boleh naik ganti tempat dia. Mungkin boleh rotate dalam masa yang sama. So kita ada variety dari segi serangan. Dari segi tandukan, kita ada kelebihan melalui kasar. Kemudian dari segi through ball, dari segi shooting, kita mungkin akan ada kelebihan pada Sheridan. Mungkin kita nak gunakan kepelbagaian dalam kita punya serangan next season. Bila dua player ni main, akan jadi satu pair yang baru. Kalau tak, kita doakan bola tanduk je banyak. Tapi kali ni, insyaAllah, dari segi tanduk pun banyak, dari segi shooting pun banyak dengan player yang kita ada, kalau kita pandai guna betul-betul lah. Jadi ni kesebelasan utama yang kami jangkakan akan beraksi untuk musim depan. Alright, jadi apa pula pandangan hampa? Ni kami dah bagi pandangan. Apa pula pandangan penyokong-penyokong dekat luar sana? Hampa boleh tinggalkan komen dekat bawah. Siapa hampa rasa yang akan main first E untuk team kita next season? Letak je komen. Ni bukan nak bergaduh ke apa. Ni pandangan masing-masing. Setiap orang ada pandangan dia sendiri, sebab apa player ni layak main, sebab apa player ni kena duduk bench, mungkin layak jadi super sub. Jangan lupa share video ni, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Dan satu lagi saya nak tambah kat ini. Klik bell button dekat bawah untuk notification. Alright, terima kasih pada yang dah subscribe channel DPP Studios.
Sokongan hampa semua sememangnya bagi semangat dekat kami untuk nak menghasilkan lagi konten-konten yang sangat-sangat fresh dan juga yang lebih banyak lagi lah untuk hampa semua. Sekian, terima kasih demi kebanggaan, demi vlognya. Assalamualaikum.